Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti <Sess -tell> orang yang sedang berpegang barang بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وما فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da ikhwati fillah ma'asyar al-hadirin hadirat rahimani wa iyakum mari sama-sama kita kembali mengawali hari kita dengan memperbanyak ucapan puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh subuh berjamaah yang sudah kita laksanakan semoga dicatat sebagai kebaikan dan alhamdulillah kita dimudahkan dan diberikan semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada pagi ini menjadi bagian dari cara mensyukuri nikmat Allah. Seharusnya lah kita untuk selalu mengisi waktu kita dengan membuktikan syukur itu kepada Allah dan syukur itu bukan hanya dengan ucapan lisan tapi syukur itu bisa dengan anggota tubuh syukur itu bisa dengan hati setiap kali anggota tubuh yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepadanya maka insya Allah itu bentuk dari syukur kita kepada yang memberikan nikmat karena kita khawatir kalau seandainya Hari-hari kita tidak kita gunakan untuk membuktikan syukur itu. Jangan-jangan kita justru melakukan satu perbuatan yang bentuk kufur, yang merupakan bentuk dari kekufuran dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memohonlah selalu kepada Allah agar tetap istiqamah, agar tetap taat dalam mengisi sisa-sisa waktu. Di kehidupan di dunia ini, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau yang kita taati dalam setiap aktivitas gerak langkah yang kita jalani, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat. dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, Ma'asir al hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah e, masih seputar al-iman bil qadar. Persoalan beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam hidup ini kita hanya menjalani apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketentuan itu semua sudah tercatat, semua sudah diketahui oleh Allah, semua atas kehendak Allah. Dan Allah lah yang menciptakan semua kehendaknya itu. Kita kemarin terakhir berbicara tentang beralasankan kepada takdir dalam meninggalkan kewajiban atau dalam melakukan perbuatan maksiat. dan itu sesuatu yang tentu saja tidak benar, tidak boleh ketika ada seseorang meninggalkan satu kewajiban agamanya lalu beralasankan kepada takdir atau seseorang yang melakukan perbuatan maksiat lalu beralasankan kepada takdir uh, kemarin kita sudah sebutkan ayat-ayatnya tapi dalam buku ini diberikan penjelasan yang cukup luas untuk menolak hujah orang-orang yang seperti itu. Selain daripada ayat-ayat Al-Quranul Al Karim, ternyata juga ada dalil-dalil dari hadis Nabi dan juga dari logika yang kesemuanya itu membuat kita semakin yakin bahwa tidak boleh sama sekali beralasankan kepada takdir untuk satu perbuatan yang salah dan menyimpang. Uh, di antara ayat yang lain yang belum kita sampaikan pada pagi kemarin itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165. <tuh> Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasysyirin wa munzirin untuk memberikan peringatan memberikan peringatan-peringatan yang baik atau untuk memberikan peringatan-peringatan akan ancaman-ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia terhadap Allah itu setelah diutusnya rasul itu. Jadi nabi diutus kaum-kaum terdahulu juga diutus para nabinya, para rasulnya, Ada nabi Musa, ada nabi Isa, ada nabi Ibrahim, ada nabi Nuh, nabi Sulaiman, nabi Yusuf, semua nabi-nabi yang ada diutus untuk memberikan kabar gembira. Ini perintah-perintah Allah yang harus kalian lakukan, nanti diberikan balasan surga. Ini larangan-larangan Allah yang harus kalian tinggalkan, karena nanti akan ada pula balasannya neraka. Itulah fungsi Rasul itu. Kenapa Allah utus Rasul itu? لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ Supaya manusia tidak bisa lagi berhujah di hadapan Allah nanti di akhirat ketika Rasul itu sudah diutus. Karena Rasul sudah menyampaikan ini haram tinggalkan. Ini wajib kerjakan. Karena hukum itu memang kita dapatkan dari dua sisi. Ada dari sisi perintah, ada dari sisi larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Itulah fungsi nabi. Nah, ketika nabi itu sudah menyampaikan kepada umatnya, nanti di hadapan Allah tidak bisa beralasan lagi kepada takdir, karena dia sudah diberikan pengetahuan tentang perkara-perkara agama tersebut oleh nabi-nabi mereka tidak ada lagi hujah ketika rasul itu sudah diutus oleh Allah wa kana Allah azizan dan adalah Allah itu maha mulia, maha perkasa, maha hakim, maha bijaksana. Maka diutusnya rasul itu salah satu dari bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti Allah menyediakan neraka untuk para pendosa, mereka tidak lagi punya hujah tentang takdir karena rasulnya sudah diutus maka walau kana alqadaru hujatan lil mukhalifin lam tantafi bi irsalir rusul kalaulah takdir itu dapat dijadikan hujah bagi orang-orang yang menyimpang ni saya hujah itu tidak akan ternafikan dengan diutusnya para rasul karena mukhalafah ta'da irsalihim waqi'atun biqadarillah Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi setelah diutusnya para Rasul itu, penyimpangan itu terjadi dengan takdir Allah. Jadi penyimpangan itu terjadi dengan takdir Allah, tetapi tidak bisa dijadikan hujah untuk menolak ikhab atau sanksi dan ganjaran yang sudah disediakan oleh Allah. Nah, barangkali, kemarin kita sudah cukup panjang memberikan penjelasan apa makna bahwa sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan Allah dan atas takdir Allah. Jadi Allah yang memberikan mereka kemampuan, Allah yang memberikan, yang menciptakan kehendak pada diri mereka, Allah yang menciptakan kemampuan itu, cuma mereka yang salah guna terhadap kemampuan yang diberikan oleh Allah, sehingga badan sehat yang diberikan oleh Allah justru digunakannya untuk berbuat dosa bukan malah digunakannya untuk berbuat berbuat kebaikan demi kebaikan oleh karena itu ketika kesehatan fisik digunakan untuk berbuat baik pantas dikasih balasan baik ketika ditakdirkan sehat lalu digunakan untuk berbuat dosa pantas pula untuk diberikan untuk diberikan ganjarannya <tuh> ini Uh, dalam An-Nisa 165. Dalam hadis Nabi ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sumbernya adalah Ali ibnu Abi Talib. radhiyallahu anhu. An-Nabi ya sallallahu alaihi wasallam maqal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma minkum min ahadin <coughs> ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar tidaklah ada di antara kalian seseorang di antara kalian kecuali jadi semua kalian ini qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar sungguh telah dituliskan sungguh telah ditetapkan Apakah nanti dia masuk surga atau dia masuk neraka? <coughs> Jadi kot kutiba makaduhu makad itu kalau secara bahasa artinya kursi kursi tempat duduk. Jadi nanti dia duduknya di neraka atau duduknya di surga. Sudah dituliskan, sudah ditetapkan takdirnya. Semua kita dalam ilmunya Allah semua kita sudah ada surga kah atau neraka. Fakala rojulun min al kaum. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, ala natakilu, wahai Rasul, kalau begitu tidakkah kita cukup pasrah saja? Jadi kan sudah diketahui oleh Allah nih, surga kah atau neraka? Allah sudah tahu, kita belum tahu. hanya ada dalam ilmunya Allah dan itu takdir merupakan rahasia yang hanya Allah yang tahu. Makanya sahabat tadi bertanya, kalau memang sudah tahu siapa kita yang masuk surga, yang siapa pula yang masuk neraka? Ala kilu ya Rasulullah, enggakkah cukup kita berpasrah diri saja? Udah jalani aja hidupnya so semaunya, karena sudah tahu surga dan neraka. Tapi ingat yang tahu itu hanya Allah. Kita tidak tahu. kala Rasul berkata i'malu fakullun muyassar berbuatlah beramallah fakullun muyassar karena semua orang dimudahkan dalam satu yang lain fakullun muyassarun lima khuliqalahu karena semua orang Itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Dia dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Jadi, berbuat aja jangan justru karena sudah diketahui siapa yang masuk, surga, siapa yang masuk neraka, Allah. Allah justru malah bermalas-malasan tidak lagi mau mengisi waktu untuk beramal berpasrah diri saja tanpa berbuat apa-apa menunggu ketentuan takdir kalau surga ya surga kalau neraka ya neraka ternyata tidak bisa malu fa kullun muyassarun lima berbuatlah beramal terus karena semua orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan olehnya maka berdasarkan hadis ini, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ittikali alal Berdasarkan kepada hadis ini, Nabi melarang untuk berpasrah diri atau menyerah kepada apa yang sudah ditakdirkan itu. Berbuatlah. Oleh karena itu, kita memang dengan adanya takdir yang sudah diketahui oleh Allah, ini membuat kita harus selalu berupaya maksimal untuk mendapatkan takdir-takdir baik kita, dan semua kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan. Itu kalau seandainya seseorang ditakdirkan oleh Allah sukses dalam pendidikan, sukses dalam kuliah. Apakah dia akan cukup berpasrah saja? Ternyata tidak. Belajarlah, belajarlah, belajarlah dan Allah mudahkan untuk menuju kesuksesan itu. Tapi kalau ternyata memang takdirnya tidak sukses, udah belajar, udah belajar, udah belajar, enggak juga masuk-masuk ke -masuk kepala itu, entah apa-apa yang disampaikan dosen itu. Mungkin memang takdirnya tidak tidak sukses. Kalau seandainya Allah sudah mentakdirkan seseorang sukses dalam berbisnis umpamanya, apakah dia cukup berpasrah diri saja? Ya udahlah kan kalau memang takdirnya sukses ya sukses. Dagangan saya ini pasti akan laris nanti. Karena memang Allah sudah takdirkan. Ingat, yang tahu takdir itu hanya Allah. Kita tidak tahu. Karena itu menjadi rahasia Allah. Kalaulah seandainya takdir itu diberitahukan kepada kita, niscaya semua kita akan menjadi pemalas, tidak akan siap untuk mengisi kehidupan dengan kompetisi-kompetisi yang ada. Semangat beribadah akan semakin kurang. Apapun takdir kita, kalau diberitahu oleh Allah, pasti kita menjadi orang pemalas. Kalau ingat contoh dulu yang yang pernah kita sampaikan kalau umpamanya ada seorang mahasiswa diberitahu takdirnya oleh Allah bahwa dia akan sukses selesai kuliah tepat waktu empat tahun umpamanya dan nilainya semuanya A tahu dia Allah kasih tahu takdirnya itu kira-kira masih belajar enggak dia enggak takdirnya baik itu kan diberitahu oleh Allah maka membuat dia akan hilang semangat belajar buat apa lagi belajar dapat aku ah atau diberikan diberitahukan bahwa takdirnya takdir tidak baik bahwa kamu tidak akan selesai sampai kapanpun kira-kira masih belajar enggak dia enggak juga jadi meskipun diberitahukan baik takdir itu untuk kita takdir baik atau yang buruk kalaulah Allah beritahu Gak akan ada semangat hidup kita. Buat apa lagi? Kalaulah seorang yang membuka usaha diberitahu oleh Allah, Aman kamu, takdir kamu, sukses, satu tahun dagangan kamu lancar, laris semuanya. Kira-kira apakah masih dia akan sibuk mengisi waktunya dengan untuk mengembangkan usahanya? Saya kira tidak. Karena dia sudah tahu pasti bahwa tahun depan bisnisnya akan sukses. Sebaliknya, kalau diberitahu oleh Allah bahwa kamu tidak akan sukses dalam usaha ini, kira-kira masih berusaha enggak dia? Ya? Enggak juga. Oleh karena itu, dirahasiakan takdir itu, itu hikmah yang sangat luar biasa. Fakulun muyassarun lima Semua kita dimudahkan untuk mendapatkan takdirnya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Setiap kali kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Jangan-jangan memang takdirnya adalah surga. Tetapi kalau seandainya kita sudah dipersulit oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan. Coba, kalau dipersulit oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan itu, memohonlah kepada Allah agar senantiasa dimudahkan untuk beramal, beramal saleh. Karena hanya Allah yang tahu takdir kita Bahkan surga atau neraka Tetapi sekali lagi Tidak boleh berpasrah diri Justru yang ada adalah I'malu e Fakullun muyassarun lima khuliqalahu semua kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan. Maka Nabi melarang untuk berpegang beralasankan kepada takdir untuk satu perbuatan yang kita lakukan berdasarkan kepada kepada hadis yang di atas. Alasan yang berikutnya juga An Allah taala amara al abda amara abda afwan amara abda wa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba dan juga telah melarangnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu dan melarang untuk melakukan sesuatu walam yukallifu illa ma dan Allah tidaklah membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya apa yang dia sanggup itulah yang dibebankan oleh Allah tidak akan pernah Allah memerintahkan sesuatu yang hambanya tidak sanggup dan tidak pula Allah melarang sesuatu yang hambanya juga tidak tidak sanggup. Illa Semua itu adalah dalam kesanggupan. Karena Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Ah, wa law kana al-'abdu mujbaran 'alal fi'li lakana mukallafan bima la yastatيع. Kalaulah hamba itu dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan seperti yang diyakini oleh orang Jabariyah yang kita jelaskan pada pagi kemarin, orang Jabariyah menganggap apa? Bahwa sesungguhnya kita ini mujbar. Kita ini dipaksa, kita ini bagaikan wayang yang diatur oleh dalangnya. Kemana tangan itu diarahkan oleh dalang, ke tangan kita akan akan bergerak. Kemana kaki diarahkan oleh dalang, ke situ pula kaki kita akan melangkah. Kalaulah memang hamba itu dipaksa untuk berbuat dengan cara seperti itu, lakana mukallafan yastati'. Itu artinya hamba itu dibebankan kepada sesuatu yang mungkin dia tidak sanggup. Padahal Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa aha. Allah karena itu wahala batilun itu adalah keyakinan yang batil maka keyakinan Jabariyah itu keyakinan yang salah keyakinan yang menyimpang karena dengan keyakinan itu mereka menganggap bahwa manusia berarti dibebankan kepadanya perkara-perkara yang dia tidak sanggup tetapi ketika diberikan ikhtiar ada kemampuan yang diberikan oleh Allah ada iradah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berikhtiar tinggal manusia yang memilih ikhtiarnya apakah dia memilih yang baik atau memilih yang buruk kata bayanar rusdu minal ghay sungguh telah nyata telah terang mana yang baik dan mana yang mana yang buruk walizalika oleh karena itulah Iza waqa'at minhul ma'asiyah Apabila terjadi maksiat itu dari seseorang Bijahlin au nisyanin au ikrah Disebabkan oleh ketidaktahuannya Au nisyan atau karena lupa Au ikrah atau karena terpaksa Fala isma maka tidak ada dosa baginya li'annahu ma'zur karena dia diberikan uzur, <tuh> ada uzurnya jadi kalau terjadilah maksiat itu karena ketidaktahuan atau karena lupa atau karena terpaksa terjadi maksiat karena tiga sebab tadi itu maka tidak dicatat sebagai dosa itu menandakan bahwa perbuatan maksiat jika dilakukan secara sadar kena pilihan sendiri Memang itu adalah sesuatu yang, yang yang masuk ke dalam takdir Allah Allah, tetapi tidak boleh beralasankan kepada takdir atas perbuatan maksiat tadi. Karena itu sudah menjadi menjadi pilihan dia. Kalau terlupa oke. Okay, ada seseorang makan makanan. Ternyata makanan yang dia makan tadi tidak halal. Tapi dia tidak tahu mungkin ada kandungan babinya atau makanan itu apa namanya itu dari bahan-bahan yang tidak tidak halal enak-enaknya dia makan makan uh, sate umpamanya rupanya itu adalah dari babi sampai di rumah baru tahu eh itu rupanya yang kamu makan tadi Berdosakah dia tidak karena dia tidak tahu kalau dia tahu udah tahu dia jangan dimakan tuh babi tuh terus saja dia enak nih katanya makan aja dia terus atas ikhtiar dia berarti itu sudah satu perbuatan dosa yang dia tidak lagi beralasankan kepada takdir kalau lupa tadi ah itulah takdir dia bisa beralasan karena di luar kesadaran dia jadi pada poin yang keempat ini alasan untuk menolak apa yang dikatakan oleh Jabariyah beralasan kan kepada takdir itu tidak bisa karena dengan demikian berarti Allah memaksa kita melakukan sesuatu yang mungkin saja kita tidak tidak sanggup uh, ada alasan yang yang lain <tuh> bahwa sesungguhnya orang-orang yang beralasan kan kepada takdir itu dalam meninggalkan kewajiban atau dalam melakukan maksiat kalau seandainya ada seseorang yang mengambil hak dia, dia tidak siap untuk menerima alasan takdir itu. Jadi, orang-orang yang ingin beralasan kepada takdir atas dosa yang dia lakukan, seandainya ada orang lain yang melakukan kesalahan terhadap diri dia, dia tidak akan terima alasan takdir dalam perkara ini. Umpama, ada seseorang yang kemalingan. ada seseorang yang kemalingan lalu ketangkap malingnya lalu maling tadi beralasan kepada takdir eh jangan jangan marah sama saya saya maling masuk rumah kamu nak kan kena takdir bisa enggak dia menerima orang tadi bisa enggak menerima Tak bisa Kalau memang tidak bisa menerima untuk hak diri, dia kenapa dia beralasan kepada takdir untuk hak Allah? Seharusnya, untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan hak Allah, kemaksiatan itu kan melanggar hak-hak Allah. Nah, kalau memang dia tidak bisa membawa alasan takdir untuk diri, dia kenapa dia bawa alasan takdir untuk hak-hak Allah? Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada di antara kita yang siap untuk menerima itu. Ada orang pemanya sebelum sebelum uh, korban dicuri hewan korbannya. Lalu ketangkap yang mencurinya itu. Eh jangan jangan azab saya saya ini kan mencuri kena takdir. Bisa tidak penitia menerima? Alasan takdir kena mencuri hewan kurban tadi. Nggak bisa, berarti untuk alasan-alasan takdir kita nggak 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 bisa menerima ketika berhubungan dengan hak-hak kita. Maka enggak bisa juga kita beralasan dengan takdir itu ketika berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang uh, kemarin kita sampaikan apa yang terjadi pada Umar binul Khattab uh, ketika beliau menjadi khalifah dibawa ke hadapan dia seorang pencuri di mana pencuri itu mengatakan mahlan ya amiral mu'minin fa inna biqadarillah sebentar wahai amiral mu'minin tunggu dulu sesungguhnya saya mencuri ini karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala faqala Umar lalu Umar berkata wa nahnu inna manakta'u biqadarillah kami pun sesungguhnya ketika memotong tangan kamu itu dikarenakan oleh takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Biarlah kamu mencuri karena takdir, maka kami potong juga karena karena takdir. Oleh karena itu, perbuatan maksiat karena takdir, nanti ketika diberikan balasan oleh Allah, itu sesuatu yang memang juga sudah takdir, karena Allah sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan mendapatkan alasan itu. Ini ini beberapa landasan ya baik dari Al-Qur'an, hadis dan juga Logika untuk memberikan satu kepastian dalam persoalan takdir, maka dengan demikian masalah takdir memang sesuatu yang wajib kita yakini. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita dalam menjalani kehidupan itu diberikan ikhtiar, diberikan kemampuan untuk memilih. Kita mau melakukan ini atau tidak, mau melakukan kebaikan atau tidak. Ikhtiar itu yang harus selalu kita arahkan kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita arahkan kemampuan kita untuk hal yang baik, niscaya Allah akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Kalau sudah dipersulit untuk melakukannya, kita hati-hati jangan-jangan takdir kita memang adalah sesuatu yang buruk yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah kepada Allah untuk selalu diberikan kemudahan dan istiqamah di dalam berbuat amal saleh. Baik, ikhwati fillah. Poin yang terakhir. Apa buah dari beriman kepada takdir? Walil imani bil qadari samaratun jalila. Beriman kepada takdir itu memberikan atau memiliki samarat jelilah. Buahnya apa? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita beriman kepada takdir? Al-ula yang pertama. Al-i'timadu ala Allah subhanahu wa ta'ala inda fi'lil asbab. Kita harus berpegang dan menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala inda fi'lil asbab ketika kita melakukan satu sebab kalau kita mau sehat ada ikhtiar kita ikhtiar kita diantaranya adalah berobat berobat itu itu namanya fi'lul asbab karena kita mau sehat maka kita cari obat mencari dan meminum obat itu namanya al-akhzu asbab. Ketika kita melakukan asbab itu, kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata, kita tidak mengandalkan sebab itu semata-mata sebab itu. Jadi kita tidak mengandalkan sebab itu tapi yang kita andalkan adalah Allah kita tinggal al-akhzubil asbab li'anna kulla syai'in biqadarillah karena segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Jadi terjadi bukan karena asbab itu. Berapa banyak orang yang melakukan asbab yang sama tapi hasilnya berbeda. Maka al itimad al-Allah ini buah dari beriman kepada takdir, apapun asbab yang sedang kita lakukan. Kalau mau sukses belajar, ya belajar membaca, pergi ke pustaka, berdiskusi. Tapi jangan mengandalkan nanti kesuksesan kita itu dari apa yang kita lakukan, tapi andalkan, minta kesuksesan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ketika mengandalkan kecerdasannya, besok ujian, malam dia menghafal, hafal dia semua pelajaran itu yang yang akan diuji besok itu. Cuma kena terlambat tidur, pas ujian sakit. Baru saja mulai ujian, pusing-pusing kepalanya, -pusing sehingga tidak ada satupun yang dia ingat. Kalau mengandalkan kecerdasan, tapi memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah. Andalkan Allah dalam segala hal. Kita tinggal melakukan asbab. Melakukan asbab itu semua adalah ibadah. Kalau seandainya kita ingin merubah kehidupan kita menuju ekonomi yang lebih baik, ambil asbabnya. Apa asbabnya? Usaha. Pilih kira-kira Secara realistis, usaha yang paling bagus kira-kira apa? Kaji itu, oh mungkin karena pekan baru nih masyarakatnya konsumtif semua. Barangkali yang paling pas saya harus jualan nih. Kalau yang harus saya jual itu karena masyarakatnya konsumtif, kebanyakan itu adalah makanan. Jualan, mulai, buka, al akhzubil Asbab. Tapi jangan sekali-kali mengandalkan semata-mata kepada sebab untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kita andalkan itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah karena takdir semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada poin yang pertama. <tuh> Poin yang kedua, Allah marubi Seseorang itu tidak boleh kagum dengan dirinya sendiri, indah husuli muradi. Ketika dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, jadi seseorang itu tidak boleh membanggakan dirinya, membanggakan kemampuannya ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu. Lianna husulahu Karena berhasil mendapatkan sesuatu itu, sesuatu yang berhasil dia dapatkan tadi, itu ni'matum minallah. Bima qaddarahu min asbabil Itu semua adalah nikmat Allah disebabkan oleh apa yang telah dia takdirkan dari asbab-asbab yang baik. Jadi tidak ada, tidak ada kita boleh untuk membanggakan diri kita sebagai seorang yang ahli dalam teori bangunan umpamanya berhasil dia menciptakan bangunan yang begitu megah lalu dia bangga dengan diri dia karena keberhasilan yang telah dia lakukan bagi umat Islam itu satu sikap yang salah kenapa demikian karena keberhasilannya itu sesungguhnya adalah datang dari Allah Allah yang memang mentakdirkan dia bisa melakukan seperti itu. Allah yang telah memberikan nikmat itu, sehingga yang harus dia lakukan justru adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang yang anaknya sakit lalu didatangkan kepadanya, dokter ahli. Dia yang paling ahli di Riau ini. Adi panggil dia datang ke rumah. Sehatlah anak itu setelah ditengok oleh dokter ahli tadi. Jangan sekali-kali memuji semata-mata yang dipuji adalah dokter ahli itu. Karena dia tidak akan sehat kalau seandainya Allah tidak. Allah tidak menyehatkannya. Sehatnya bukan karena keahlian dokter. Keahlian itu hanyalah asbab hanyalah sebab sebab yang memang Allah mudahkan untuk mendapatkan untuk mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu, kalau seandainya dia memuji-muji dirinya, wa ajabuhu hadhihi nikmah Kalau dia hanya memuji-muji dirinya, itu akan membuat dia lupa untuk bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Nah, jadi pada poin yang kedua, jangan sekali-kali membanggakan sesuatu yang berhasil dari pekerjaan kita dengan membanggakan dalam artian membuat kita menjadi lupa bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya yang harus kita ketahui keberhasilan itu itu hanyalah datang dari Allah. Itulah sebabnya ketika Nabi Sulaiman dulu ketika diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengatur jin, mengatur angin dan lain sebagainya. Jin itu semua menjadi bala tentaranya. Angin itu bisa dijadikan kendaraan. Dimintalah diantara e, di antara mereka siapa yang bisa untuk memindahkan untuk memindahkan singgasana Balkis. Ada dari kelompok Jin ifrit siap untuk memindahkannya dengan cepat kecepatannya itu taquma Takumamim Makamik. Kalau kalau dia berdiri belum duduk itu sudah singgasana sudah datang. Tapi ada yang, yang yang lebih cepat lagi sanggup untuk memindahkan singgasana Balkis itu sekedip mata. Gini datang sampai sudah. Eh, apa istana? Ketika istana sudah sampai, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Apakah dia membangga-banggakan dirinya? Nah, tapi bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberikan kemampuan itu. Allah yang memberikan kemampuan itu, dan jauh berbeda di satu sisi. Ketika ada Fir'aun, ada Karun, ada Haman. Orang-orang yang merasa segala keberhasilan itu datang dari diri dia. Segala keberhasilan dianggap datang dari dia. Fir'aun menganggap kerajaan besarnya itu itu datang dari dia. Karun menganggap kekayaan yang dia punya itu semata-mata karena dari dia. Yang terjadi apa? Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, berimanlah kepada takdir dan serahkan semua kepada Allah. Setiap kali ada keberhasilan yang diraih, pujilah Allah, karena sesungguhnya itu hanya bisa atas izin Allah. Subhanahu wa ta'ala, seahli apapun seseorang, sehebat apapun kemampuan seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan berhasil, maka tidak akan pernah berhasil. Yang ketiga, buah dari beriman kepada takdir itu at-tuma'nina tu warahatun nafsiyah. at ada ketenangan jiwa, arahatun Ar nafsiyah. Nyaman rasa hidup ini, nyaman kita menjalani kehidupan ini bima yajri alaihi min aqdarillah. Disebabkan oleh apa yang berlaku itu semua adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala falayaklaq bifawati mahbubi maka tidak seharusnya seseorang itu merasa gelisah ketika kehilangan yang dia cintai au husuli atau terjadinya sesuatu yang dia tidak inginkan li biqadarillah karena sesungguhnya yang demikian itu sesungguhnya adalah disebabkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. huwa kainun la mahala. Takbir Allah itu pasti terjadi. Tidak dapat tidak. La mahala. Tidak ada alasan untuk untuk kita bisa menolaknya. Karena yang terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ketenangan jiwa kita. Karena kita berjalan keluar dari rumah kita pakai kendaraan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dalam perjalanan. Jalanilah kehidupan kita itu dengan menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita akan tenang. Karena yang akan terjadi semua adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang ingin berniat jahat kepada diri kita, tenang. Karena tidak akan terjadi kalau Allah tidak tidak mengizinkannya. Al bil asbab iya. Maka polisi menganjurkan pakai helm mengatakan itu bil asbab. Seandainya nanti terjadi barangkali ada fungsi baik dari dari apa yang kita pakai. hati, rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya agar tidak terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan itu asbab dan kita menjalani dengan dengan penuh ketenangan. Tidak ada yang perlu kita risaukan. Terjadi musibah berarti ada sesuatu yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah menjalani kehidupan sesuai dengan aturan main yang diberikan oleh Allah dan Rasul, lalu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, serahkan kepada Allah. Berarti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui musibah yang dialami karena tidak ada satupun eh, apa namanya itu Allah tidak menginginkan untuk menzalimi siapapun maka dalam semua takdir Allah sesungguhnya di situ adalah ada kebaikan dan bukan ada keburukan buruk itu hanya dalam pandangan kita. Bukan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya yang kita dapat adalah sesuatu yang tidak baik, kita bersabar. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita bersyukur. Disitulah sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah kata Rasul? Ajaban li amril mu'min. perkara orang mukmin ini memang mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Uh, inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya semua perkara orang mukmin itu semuanya baik. In asabat husra, syakar. Kalau seandainya dia ditimpa oleh musibah sesuatu yang tidak menyenangkan, Eh, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar. Maka dia akan bersyukur. Wa in asabat hudara. Tapi kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang memudaratkan, yang tidak baik, sabar. Dia bersabar pula. Wa kana khairullahu. Dan itu adalah baik baginya. Jadi ini ada hadis, ada dalam lafaz yang yang berbeda, tapi maknanya sama. Perkara orang mukmin itu sangat mengagumkan dan menakjubkan, karena semua perkara mereka adalah baik. Jika yang dia alami adalah hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, tapi jika dia menghadapi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi dia bersabar, dan yang itu semuanya adalah baik baginya. Oleh karena itu, kehidupan kita, kehidupan kita memang harus dihiasi oleh syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Yang baik untuk disyukuri, kemudian yang kurang menyenangkan untuk dihadapi secara sabar dan itu bukti orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, hadirin al hadirat, Wa Ini barangkali kajian kita yang melengkapi pembahasan yang berkaitan dengan perkara takdir berarti selesai sudah kita membahas enam bentuk rukun iman yang wajib diyakini oleh orang-orang yang beriman. Untuk kemudian nanti kita berpindah kepada al martabatus salisa yaitu al ihsan. Ini kan babnya adalah bab ma'rifatuddin. Ma'rifatuddin, din itu iman, Islam atau Islam, iman, ihsan. Islam dan iman itu sudah kita bahas, tinggal lagi perkara al-ihsan. Insyaallah kita sambung kajiannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala Selalu memudahkan kita untuk melaksanakan majelis-majelis ilmu seperti ini sebagai bukti bahwa kita cinta kepada agama kita, cinta kepada Rasul kita, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Seandainya ada uh, pertanyaan, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Ah, kubbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada seseorang berpendapat bahwa semua yang Allah takdirkan itu adalah dengan izinnya. Tapi tidak semua takdir Allah itu Allah ridhoi seperti itu. Uh, semua takdir yang terjadi pada makhluknya itu Allah Ridhoi yang saya tanyakan adalah apakah uh, pendapat seperti itu dibenar? benar Ustaz? terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul itu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan umat manusia bahkan di alam secara keseluruhan itu terjadi atas takdir Allah kalau dikatakan atas takdir Allah berarti masyiatullah. Berarti di situ ada kehendak Allah. Allah yang berkehendak, Allah juga yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Apakah dalam semua yang terjadi itu nanti dicintai atau diridai oleh Allah? Tidak. Allah tidak meridai kekufuran. Allah tidak meridai kekufuran. Makanya ketika innallaha yuhibbul Allah mencintai orang-orang bertakwa. Tetapi dalam ayat lain innallaha la mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mufsidin. Apa arti orang-orang yang mufsidin? Orang-orang yang melakukan kerusakan kerusakan agama, kerusakan lingkungan, kerusakan apa saja Allah tidak mencintai mereka. Tapi apakah kerusakan itu terjadi atas takdir Allah? Kalau dikatakan semua terjadi atas takdir Allah, berarti itu terjadi karena kehendak kehendak Allah. Makanya ketika Allah mencintai kebaikan tapi membenci keburukan, maka diutus rasul. Diutus oleh Allah, rasul untuk menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk, supaya manusia tidak lagi nanti bisa berhujah. Kalau rasul sudah menyampaikan ini baik, ini buruk, tahulah manusia ini baik, ini buruk. Sekarang dia tetap memilih keburukan, dia memilih keburukan itu atas takdir Allah. Seperti yang sudah kita jelaskan, Allah sudah berikan dia kemampuan, Allah sudah berikan dia kehendak, cuma kehendak kemampuan yang diberikan Allah Allah digunakan untuk melakukan yang tidak baik. Tapi Allah tidak mencintai itu, Allah tidak menyukai itu. Jadi ungkapan tadi dapat di dapat dibenarkan. La ikraha fid din, minal ghaib. ada paksaan dalam agama, jangan dipaksa. Karena yang baik jelas, yang buruk sudah jelas. Berarti ada ikhtiar yang diberikan Allah Allah dalam kehidupan manusia. Sekarang Allah sudah berikan kemampuan untuk berikhtiar. Maka kejarlah ikhtiar yang baik. Seandainya memang dia memilih untuk yang baik, maka insya Allah Allah juga akan akan memudahkan. Tapi ketika ada orang yang justru lebih memilih untuk berbuat dosa, juga Allah akan mudahkan. Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah di apa yang sudah ditakdirkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Ya, silakan. Uh, mungkin sebentar lagi Ustaz terakhir nanti mengatakan begini Ustaz eh, uh, bahwa semua yang datang dari Allah apa saya semua kebaikan datang dari Allah dan keburukan adalah asalnya dari saya sendiri gitu, gitu eh, uh, berasal dari diri saya dan kebodohan saya sendiri hmm. itu maksud eh, uh, hubungannya dengan apa gimana Ustaz? Iya, takdir tadi kita tidak boleh menyandarkan keburukan itu datang dari Allah karena semua yang datang dari Allah adalah baik kulun biyadikal khair segala sesuatu di tanganmu adalah baik Allah ya Allah segala sesuatu yang datang darimu adalah baik sehingga kita tidak boleh menyandarkan keburukan itu kepada kepada Allah Seandainya ada hal-hal yang buruk yang kita alami, mungkin karena asbab kita, tetapi dikarenakan itu takdir Allah, bisa jadi ada sesuatu kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam perjalanan, kita pakai sepeda motor, sedikit agak pikiran kita entah kemana-mana. Tidak nampak oleh kita batu di depan. Tertabraklah oleh kita batu tadi dan kita jatuh. Siapa yang penyebab jatuh? Kenapa kita jatuh tadi? Karena kita menabrak batu. Kenapa kita tabrak batu? Karena pikiran entah kemana. Mungkin dia sedang menghadapi masalah. Lalu dalam kendaraannya dia kurang apa... Eh, emosionalnya sedang terganggu, lalu tidak nampak batu terjatuh. Jangan sandarkan jatuh tadi kepada Allah. Tetapi takdir jatuh tadi, jangan-jangan ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Ternyata ketika dia jatuh ke samping, ada truk besar yang di depan yang sopirnya kayak orang mabuk, yang kalau dia tidak jatuh, mungkin dia akan ditabrak oleh mobil tadi. Sekarang mana yang mau? Jatuh lalu lecet sikit atau mati tabrak truk? Mana yang mau? Lecet sikit, biarlah lecet tapi sikit daripada ditabrak truk, mati. Jadi bisa saja ketika diberikan satu musibah kecil oleh Allah untuk menghindarkan kita dari musibah musibah besar. Kita anggap itu tidak baik, tapi ternyata ada kebaikan. Saya ingat dulu contoh, sesering juga saya angkat contoh itu, ketika ada seorang penumpang pesawat yang terlambat kan karena macet. Dia dari Bandung waktu itu ngomel-ngomel, dia kok macet nih terlambat sampai di bandara Soekarno-Hatta, ternyata pesawat sudah, ternyata pesawat sudah terbang. Dia merasa kesal karena keadaan macet macet tuh takdir ndak tuh. Tapi jangan jangan marah-marah sama Allah ngapa Allah nih takdirkan macet-macet gini. Ndak boleh. Ndak lama setelah itu, dengarlah berita kalau pesawat yang tadi itu jatuh. Apa katanya? Untung tadi macet. Untung tadi macet sehingga saya ndak ada di pesawat itu. Kalau ndak, berarti saya saya ikut mati. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita kita kesalkan. Oleh karena itu, seandainya terjadi hal yang tidak baik, kita kembalikan ke diri kita. Bukan serahkan kepada Allah. Karena pasti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang baik itu adalah karena Allah, tapi yang buruk Famin nafsi itu itu dari diri dari diri sendiri agar kita koreksi sikap-sikap kita sehingga itu terjadi untuk tidak diulang lagi dan jangan serahkan atau sandarkan keburukan itu kepada Allah karena segala sesuatu dari Allah itu adalah adalah baik a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Semoga majelis ini bisa menjadi saksi atas kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Terima kasih. Subhanakallahumma wa Ashadu Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati so, zamanun ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara